50 most beautiful countries. They analyze them on the account of their natural beauty. Yes, makes sense. We're talking coral reefs, rainforests, glaciers, volcanoes, anything that makes it look interesting. So take a look at this. Indonesia is the most beautiful country in the world. 17,000 islands and 31,000 miles of coral reef. All right. Pemirsa, Indonesia mendapat peringkat pertama sebagai negara dengan keindahan alami di dunia versi media Inggris money.co.uk. Bangga bukan menjadi masyarakat Indonesia mendapatkan penghargaan ataupun nominasi seperti ini? Mengapa bisa dan apa saja faktor indikator penilaiannya? Kita akan bahas lengkapnya dalam segmen Fact Check hari ini. Jika kita lihat berdasarkan versi money.co.uk, ini merupakan sebuah media Inggris, ada beberapa negara yang kemudian dinominasikan sebagai negara terindah di dunia. Dan Indonesia berada pada peringkat pertama. Dengan kategori penilaian dari range 1 sampai dengan 10, Indonesia mendapatkan skor atau penilaian 7,7. Disusul Selandia Baru, skornya 7,27. Dan Kolombia, skornya 7,16. Ini artinya Indonesia mengalahkan posisi Selandia Baru terkait dengan negara terindah di dunia. Tidak hanya itu, saya akan pilih 5 negara. Selanjutnya, Indonesia mendahului keindahannya dari Tanzania dengan skor 6,98 dari 10 penilaiannya. Dan Meksiko dengan hanya skor 6,96. Jadi Indonesia dinominasikan sebagai negara terindah di dunia. I don't ever slow up, no.